bakar bebek untuk Iwan, Bang. Iya, Bang. Tapi yang puyuh kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Kos Entertainment semua. Saya akan terus mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton videonya, like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan kawan-kawan semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan, murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Baik kawan, kali ini kita belum ada makan yang atas meja ini, belum ada makan. Jadi kita kali ini mau pesan makanan dan di Grab ya kawan. Jadi kita mau pesan makanan itu dua makanan, dua porsi. Satu lagi kita untuk Abang Grabnya, siapa mendapatkan berarti rezeki Abang Grabnya kawan ya. Kita mau berbagi sama Abang Grabnya. Oke. Kita pesan dulu ya kawan makanannya. Kita pesan makanan dulu, kita cari. Mudah-mudahan berkah ya kawan. Sudah dapat. Drivernya udah dapat ya kawan ya. Namanya Ridwan Ardiansa. Dia di kawan di teleponnya. Halo. Halo Bang. Iya Bang. Ada pesan ayam bakar bebek untuk Iwan Bang. Iya Bang. Tapi yang puyuh kan sesuai pesanan. Yang puyuh ya. Iya. Iya ya, sesuai pesanan yang di aplikasi ya Bang. Dua porsi kan. Iya. Mau tanya nih Bang. Iya. Ini yang tadi Grab atau jalan apa Bang? Jalan... Dia kayak jalan Guru Adi Pinahman itu Bang, Gang Irkab juga ya namanya itu. Oh, Irkab juga namanya itu Bang ya? Iya, yang dekat Jalan Guru, tahu Bang kan yang Adi Pinahman, yang Guru masuk ke dalam itu kan? Balik titiknya pas nih Bang? Hah? Titiknya pas nih? Titiknya pas tuh Bang. Kemarin soal mesen juga di situ titiknya pas juga. Pas juga ya? Iya. Oke, siap. Makasih ya Bang ya. Iya Bang, ya. Oke kawan, kita tunggu Abang Grabnya datang ya. Oke, terima kasih kawan, kita tunggu video selanjutnya ya. A few moments later. Berapa Bang? 66.000. 66.000. Ya. 66 ya? Iya, dua puyuh ya. Iya. Dua bakar ya. Sudah lah tadi Bang. Anda baru tahu. Enggak apa-apa, biasa tuh Bang. Dia biasanya itu Abang Grab yang tadi itu. Biasanya ngantar. Oh, itu. Baru mungkin saya sekali itu. Enggak apa-apa, biasa. Bang. 66 ya Bang? Iya, namanya GPS ini tidak ada yang betul. Coba tengok lagi. Pas ya, 66 oh, ya. Ya. Ya, ya. Ini Bang, satu ya. Apa untuk Abang aja, soalnya tahun aku tadi udah pulang juga, tidak ada yang makan dong. Jadi rezeki Abang berarti ini. Dia udah pulang, ya, iya Bang, serius apa? Dia udah pulang dari sendiri aku tinggal. Ya. Tadi rezeki Abang dong. Sudah rezeki, sehat selalu. Ya Bang. Ya Bang. Ya, ini saya terima ya. Ya, ya ini Bang. Ya, ini untuk anaknya saya kasih ini. Kalau mau pulang kalau dimana? Ya. Nanti kali ya. Ya Bang. Ya, Bang. Mari Bang. Ya. Nanti kalau mau pulang ke sana aja nanti ya. Ya. Emang ya? Ya. Jadi ya Bang. Ya. Halo kawan-kawan semua, jadi tadi kita udah Bang Grabnya udah sampai dan memberikan makanan kawan. Jadi yang satu porsi lagi udah alhamdulillah udah kita kasih sama Bang Grabnya. Bang Grabnya mau nerima ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kita semua ini berkat kawan-kawan semua. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya kawan-kawan. Oke. Ini kawan-kawan, ini pesanan saya. Jadi ini terlalu kecil. Jadi kita taruhnya di sini aja ya kawan. Makannya. Oh ya, tapi kita cuci tangan dulu ya kawan ya. Kita taruh sini aja. Piring. Ini burung puyuh kawan. Ini burung puyuh. Tapi kayaknya dipenyet gitu dia. Ini, kawan. Ini cabenya. Kita coba dulu.
Dan ini lalapannya kawan-kawan. Ini ketujuh juga lalapannya. Oke kawan, ini dia. Kita makan puyuh bakar ya, burung puyuh bakar. Oke kawan, terlebih dahulu kita baca doa ya sebelum makan seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya mantap kan kawan. Agar kawan semua jangan lupa makan juga ya di rumah ya. Jaga kesehatan supaya kita selalu bisa beraktivitas ya. Di musim pandemik ini kita harus selalu jaga kesehatan kawan. Sumpah enak kawan. Tapi burung puyuhnya kecil ya kawan ya. Kecil. Ini harganya kalau nggak salah tadi kawan 27 ribuan. Ini kaki kawan, kecil kali.
Enggak kayak ngomong serius, alhamdulillah. Alhamdulillah, amin Allah. Habis enggak ada? Alhamdulillah, amin. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu menonton video ini. Mudah-mudahan kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan, benar rezeki, dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya doa yang bisa saya sampaikan untuk kawan-kawan semua. Oke, kawan. Dan doakan supaya channel ini terus berkembang untuk kedepannya. Dan jangan lupa di like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.